Baik, terima kasih kepada rakan setugas Fakrul dan juga Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada penonton. Pada pagi ini kita dipertemukan lagi untuk berkongsi info semasa yang ada dimuatkan menerusi pertemuan kita dari daerah Tutong. Dan apakah perkara anda di luar sana, kami doakan agar semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat dan kita sentiasa lah ya, setkan minda kita, mulakan hari kita dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik dan sentiasalah terapkan dalam diri dan beranggap bahawa setiap hari adalah hari yang baru dan mudah-mudahan hari ini akan lebih baik daripada hari yang sebelumnya, insyaAllah. Biar saya kongsikan satu info di sini, yang mana program vaksinasi kebangsaan bagi pelajar-pelajar sekolah yang berumur 12 hingga 17 tahun diteruskan lagi hari ini di daerah Tutong. Pusat vaksinasinya bertempat di Dewan Seri Kenangan Pekan Tutong. Dan pada hari ini tertumpu pada Sekolah Menengah Tanjung Maya, pelajar-pelajar Sekolah Menengah Tanjung Maya dan juga pelajar-pelajar bagi Pusat Tingkatan 6 Tutong. Dan bagi ibu bapa penjaga pelajar-pelajar adalah dinasihatkan untuk merujuk ke sekolah atau institusi pendidikan masing-masing bagi mendapatkan waktu giliran vaksinasi ya. Dan apa yang penting sentiasa menjaga SOP dan juga patuhi arahan bagi mereka yang bertugas di sana agar melancarkan lagi program vaksinasi yang akan diteruskan lagi pada pagi ini. Dan audio untuk seterusnya pula, mari kita saksikan bahan visual yang kami sediakan untuk tontonan audio hari ini. Kasut roda ialah sejenis kasut meluncur beroda yang digunakan untuk meluncur di atas jalan. Sukan kasut roda telah lama wujud sejak 20 tahun yang lalu, cuma kebelakangan ini aktiviti ini kembali hidup di beberapa kawasan, terutama di kawasan lapang. Selain ianya dimainkan di tempat lapang, seperti dataran atau kawasan rata di halaman rumah, tempat khas untuk bermain kasut roda ini ada dibina di beberapa tempat. Kasut roda lebih sering disebut dalam bahasa Inggeris iaitu rollerblade. Assalamualaikum dan salam sejahtera Auda. Biasanya pada waktu petang, beberapa tempat seperti tempat bersukan ataupun tempat riadah memang menjadi tumpuan orang ramai ya. Seperti untuk keperluan sukan hiking, berlari atau bicycle ya. Dan kali ini Auda, saya akan ajak Auda untuk membuat pendekatan tinjauan saya ke Skatepark Kuala Tutong di mana sukan rollerblade ataupun sukan kasut roda kini menjadi kegemaran orang ramai. Kemudahan skatepark ini adalah milik Pengiran Muhammad Roslani bin Pengiran Haji Ahmad yang dibina di perkarangan rumahnya di Kuala Tutong. Penggemar dari Brunei Muara serta daerah Blaid juga sering mengunjungi tempat ini untuk bersama-sama melakukan aktiviti tahap ekstrim yang dipanggil aggressive skating. Pasal minat sebelum ini ada skatepark kan, dan membina skatepark ini pada tahun 2010. Since ada tempat ni, kami ada untuk tempat untuk training apa untuk perlawanan mostly untuk luar negeri lah. Terutamanya macam ada X Games macam di Malaysia, Singapura, dan jauh lah dari macam Europe, Asia apa semualah. Barang ni mencabarkan macam turang satu kepercayaan diri lah. Macam mana untuk mengembangi sport ini apa turang mostly ada individual sport kan untuk perseorangan, and then macam mana tadi kan mendapatkan sesuatu track atau terutamanya arah basi-basian ya. Kira-kira memang dia meniti di atas basian di atas sana. And then tuan cuman kami kan kalau gugur cuman akan kami mengelak apa. Kalau untuk tuan sendiri untuk perancangan akan datang lah, mungkin akan mengadakan pelbagai pertandingan juga di sini. Kalau back to macam tenang 5 tahun 6 tahun lepas apa, selalu kami mengadakan setiap bulan. Dan macam tenang pas apa kami untuk meningkatkan lagi keupayaan kami untuk pemain ini untuk orang perlawanan itu kira kupai untuk keluar negeri apa, and then dari sana kami dapat menilai kan diri kami cemana untuk memasuki perlawanan itu akan datang, insyaAllah. Start main rugby ini tahun 93,
And then mengikuti perlawanan di luar negeri, yang pertama X Games pada 98, 99, and then di Thailand, di Labuan, di Kuching, adalah beberapa negara lah yang kami datang sana, Pak. So far alhamdulillah lah, macam dah pernah memenangi beberapa perlawanan di luar negeri. Kalau boleh, cubalah sport ini lah. Ya, macam mencuba orang kepercayaan diri lah. Pas apa, sport ini pun orang takut macam terang patah, takut itu ini apa. Tapi alhamdulillah, anak saya sendiri pun bermain juga dalam bidang ini juga. Inline skating apa, orang bila confident lah. Kepercayaan diri itu yang paling penting lah. Pas apa, sport ini sudah dapat, orang akan dapat terus, kan jadi tahap. Tapi ngambil masa yang itulah tertentu lah. Tapi kalau setiap hari main, orang akan meningkat setiap masa lah. Tapi orang yang paling penting keselamatan lah. Pakai helmet, pakai elbow pad, apa knee pad. Itu yang penting lah untuk permulaan. Umumnya sudah mengetahui bersukan mempunyai pelbagai manfaat luar biasa terhadap keadaan kesihatan. Kebanyakan sukan semestinya memerlukan mental yang sihat dalam membuat pertimbangan bagi mengejar pencapaian terbaik dan meraih kemenangan. Tetapi kesihatan fizikal juga berkait rapat dengan kesihatan mental seseorang. Yang pasti juga setiap sukan memang ada risiko tertentu. Beberapa pemain yang saya temui masing-masing berkongsi pendapat dan pengalaman dalam sukan rollerblade. Mencuburi sukan rollerblade ini dari tahun 1994 actually. Tapi semenjak dari tahun 1999 dan sampai sekarang beralih ke agresif inline skating ini. Bagiku ia sesuatu yang lebih mencabar dan lebih, you know, ada sioknya lah. Contoh-contoh. Kami belajar melalui dari YouTube, dari video-video yang kami lihat. Jadinya belajar pun dengan kawan ramai-ramai, membuat park sendiri, membuat area sendiri. Jadinya belajar sikit-sikit dengan kawan apa itu ini. Lepas itu macam try to improve, mengimprove diri sendiri itu orang apa dengan keyakinan diri sendirilah, memberanikan diri untuk mencuba itu. Setiap orang yang memang menyukai sesuatu itu akan sanggup berbelanja. Maksudku macam even though orang main bola, orang balik stupor mahal. Orang main badminton, orang balik raket mahal. So terpulang dengan kami untuk sesuatu yang macam with good skates, you'll have more freedom in it. Jadinya boleh memakai dengan cara lebih senang, lebih selesa cuma itu. You can get better tricks. Dari segi keselamatan, kami sendiri pun andang selalu memperingatkan sendiri untuk menggunakan helmet, knee pads kalau ada apa itu ini. Bermain jangan terlalu agresif, main yang relax-relax, jangan terlalu, you know, try to push your limits. Kalau sudah badan ngalih, relax, jangan dipajal. And then we do provide our own first aid kit. And macam aku sendiri pun, I have training in first aid, so mostly all the first aid is provided by me. Kalau dululah masa awal-awal, kalau cuti sekolah pagi dan sampai petang lah macam tu. Tapi now memandangkan ada yang dengan kami ni sudah bekerja, Pak. So usually-nya kami selalu during hujung minggu. Hujung minggu start dalam lepas asar pukul 4 macam tu sampai pukul 6 lah. Alhamdulillah pernah memenangi ikut competition for junior. That was in 2006 tapi peringkat daerah saja. Cedera ringan adalah macam nyorong gugur berdasar apa tu. Tapi itu normal lah kalau kan apa melibatkan diri dalam apa sukan ini mesti beraninya orang. For me pasal ya another what do you call that, macam another spot yang bagi berpala, bagi together with our friends and lagi apa macam semangat kesukanan tu lah. Competition yes, the furthest that I've been to is Taiwan punya X Games. That was in 2010. So, usually kalau macam patang macam ni, kami message everybody to come over, macam have a nice session macam ni apa ramai-ramai. And also kalau macam kalau malam, we go street skating di mana-mana lah yang boleh kami jalan-jalan sana sini lah. As what they always say, you fall down, get back up and try one more time to try harder lah. Kepada belia di sana, Anis dan nasihat pula daripada berbuat dada yang baik, you know, macam melepak dan berbeda. Ada banyak sukan yang dapat kami buat sana, hiking, berlari apa itu ini. Ini adalah di antara sukan yang kami lakukan. Jadinya, why not beriadah, bersukan untuk ke arah yang sihat. Even though nampaknya macam bahaya apa itu ini, tapi semua permainan pun kalau kan dikira ada bahayanya. Jadinya, tani
try to get something out of your life lah. Build something with your life. Jangan luangkan peridot di rumah tak ada apa-apa. So this should be better. Kasut rollerblade terdapat dalam pelbagai jenis dan spesifikasi tergantung kepada jenis intensity dan kesesuaian pengguna masing-masing, sama ada untuk rekreasi, untuk kecergasan dan juga untuk sukan tahan lasak. Harganya sekarang pula sudah mampu dimiliki berbanding dengan masa dulu. Hampir semua di kalangan mereka pernah menyertai beberapa perlawanan sukan ini. Sukan yang jarang dilihat dimainkan ini sudah membawa penglibatan anak Brunei ke luar negara. Inline skating atau rollerblade yang mula terkenal pada pertengahan tahun 90-an lalu adalah salah satu aktiviti riadah yang boleh meningkatkan tahap kesihatan tubuh badan kita.